Salam sejahtera dan salam Sarawak ku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 23 April 2020 bersama saya Enes Jonathan Seribu. Berita utama. Sarawak mencatat kematian ke-16 positif COVID-19 pada Rabu. Timbalan Ketua Menteri Sarawak yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Amar Douglas Ugah Emas berkata, kes kematian merupakan seorang warga emas wanita berusia 72 tahun dari Lingga, Seri Aman. Kes telah dirujuk dari Hospital Seri Aman ke Hospital Umum Sarawak pada 20 April 2020. Ujian COVID-19 telah dibuat sebagai pre-operation screening dan keputusan didapati positif untuk COVID-19 pada 22 April. Keadaan kes makin merosot dalam rawatan di HUS. Kes telah meninggal dunia pada hari ini jam 9.15 pagi. Kes tidak mempunyai sejarah terdedah kepada kes COVID-19 dan punca jangkitan ini masih disiasat. Bercakap pada sidang media harian COVID-19, beliau juga berkata terdapat 19 kes positif COVID-19 baru dilaporkan dan 17 kes telah sembuh. Manakala pada hari ini 19 kes positif COVID-19 baru dilaporkan. 17 kes telah sembuh dan telah discharge dari hospital. 15 kes yang sembuh itu dari Hospital Umum Sarawak, 1 kes dari Hospital Sibu, 1 kes di Hospital Miri. Dengan penambahan 17 kes yang discharge itu, jumlah sakit yang telah di-discharge di Sarawak adalah 105. Laporan seterusnya, Pusat Saringan Pandu Lalu COVID-19 di Dewan Suara Kota Semarahan kini sudah bersedia menerima sesiapa sahaja yang memerlukan saringan dan ujian sekiranya pernah terdedah kepada kes COVID-19. Pejabat Kesihatan Bahagian Semarahan memberitahu pendaftaran hendaklah dilakukan selewat-lewatnya sehari sebelum saringan dengan mengisi borang permohonan menjalani saringan COVID-19 secara pandu lalu di pautan seperti tertera. Selepas pendaftaran, pihak Pejabat Kesihatan Bahagian Semarahan akan memberi temu janji melalui telefon. Waktu operasi saringan COVID-19 secara pandu lalu di Dewan Suara Kota Semarahan adalah seperti berikut. Berikut pula, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Sarawak mensasarkan 550 pek makanan kepada semua asnaf yang telah dikenal pasti. Pengarah Yadim Sarawak, Awang Dul Hadi Awang Mat berkata, pengagihan pek-pek makanan ini adalah antara aktiviti utama yang dilaksanakan oleh Yadim Negeri Sarawak dalam misi Yadim Peduli Musaadah COVID-19 Sarawak. Program ini juga adalah merupakan saranan daripada Senator Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Agama dan mengarahkan agar semua agensi di bawah beliau menyalurkan bantuan kepada pihak frontliner serta masyarakat awam di seluruh Malaysia dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Selain itu, Yadim turut menyenaraikan pihak barisan hadapan yang melibatkan kaki tangan Jabatan Kesihatan, PDRM dan ATM untuk diberikan sumbangan sebagai sokongan kepada mereka yang bertungkus lumus di dalam memerangi wabak COVID-19 ini. Hari ini kita menyumbangkan sebanyak 50 katun air mineral kepada petugas-petugas frontliner kita di hospital kerana kita dimaklumkan bahawa mereka memerlukan sumbangan air mineral bagi urusan harian mereka di hospital. Kita mengharapkan semoga sumbangan ini dapat meringankan beban mereka semasa menguruskan pesakit-pesakit COVID-19 di Hospital Umum Sarawak. Program ini merupakan satu program di bawah program Yadim Peduli Musaadah COVID-19 yang disarankan oleh Yang Berhormat Senator Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Ini merupakan salah satu misi kita. Selain daripada ini, kita akan melaksanakan program
sumbangan kepada asnaf dan mereka yang memerlukan di seluruh negeri Sarawak, dan kita sasarkan lebih kurang dalam 550 pek makanan yang kita sumbangkan kepada semua masyarakat yang memerlukan, insyaAllah. Beralih kepada laporan bantuan makanan Sarawak Kusayang. Masyarakat di daerah Pusa amat berterima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak di atas bantuan Sarawak Kusayang. Menurut penghulu Kampung Beladin, Mahbang Labik, bantuan Sarawak Kusayang sedikit sebanyak dapat meringankan beban ditanggung penduduk di daerah Pusak, khususnya di Dun Beting Maru, dalam menghadapi tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Jadi penduduk Kampung Beladin khasnya amatlah bergembira dan berpuas hati atas bantuan itu kerana mereka dapat meringankan sedikit sebanyak beban perbelanjaan harian mereka kerana selama PKP ini mereka tidak dapat keluar bekerja kerana terpaksa mematuhi PKP ataupun kawalan perintah kawalan pergerakan. Mahbang turut merakamkan penghargaan kepada ADUN Beting Maru, Razaili Gapur, yang bekerja keras dalam membantu rakyat semasa PKP. Manakala di Dun Bawang Asan, sebanyak 603 bantuan makanan Sarawak Kusayang telah diagihkan kepada penduduk Dun Bawang Asan di sepanjang Batang Igan pada Rabu. Bantuan tersebut melibatkan 430 ketua isi rumah dari 25 rumah panjang di Tutus, Sungai Rasau, Bungan Besar, Sungai Pinang dan Sungai Bayok serta 93 ketua isi rumah dari Kampung Bungan Besar dan 80 ketua isi rumah dari Kampung Bungan Kecil. Sementara itu, Ketua Kaum Sulaiman dari Kampung Bungan Besar menyatakan penduduk di pedalaman turut memberi kerjasama kepada kerajaan dalam menghapuskan COVID-19. Harapan kami memang tinggilah. Kira kami mendapat bantuan dari ini. Terlebih lagi waktu sekarang, masa pergerakan ini, memang penduduk kampung lihatkan untuk keluar ke bandar lah, untuk sama-sama kita menjaga dan apa namanya yang dikehendaki oleh kerajaan pada hari ini, supaya kita sama-sama dapat memberikan ataupun mengikuti dari COVID-19 ini. Bagi salah seorang penduduk rumah candi di Sungai Rasau, Nyambung Jingga pula, menghargai usaha kerajaan negeri di atas bantuan itu, juga amat mengharap wabak COVID-19 tersebut dapat dihapuskan dengan segera. Terima kasih atau akhir hari rumah candi. Saya sebagai balap parti SPP dan parti GPS. Sama kira-kira saya bantau-tau dari para kita. Nampak dan himak bantau-tau. Jadi harap kita dari nembuang silap baik pakainya sudah jalan kilaikin. Lalu harap nyakit COVID dulu atau lama tau nalai gay. Dalam pada itu, Kaunselor Juti Belun dari Rumah Pasang Sungai Rasau berkata, berharap penduduk di kawasan itu dapat menghargai bantuan tersebut yang diagihkan kepada mereka. Sekarang ini kita sudah nampak dengan mata sendiri bantuan ini memang sudah wujud dan ada untuk kita. Dan saya berharap sekali lagi dan beri ribuan terima kasih kepada pihak GBS ataupun ACBD atas bantuan yang telah disumbangkan kepada. Selanjutnya, penerima Bantuan Prihatin Nasional BPN dan Bantuan Khas Sarawak Kusayang BKSS menggesa agar pihak bank menyediakan laluan khas kepada warga emas bagi memudahkan mereka menuntut baucer. Ahmad Draman, 61 tahun dari Kuala Oyak berkata, ketiadaan laluan khas menyebabkan beliau dan warga emas lain tiada pilihan kecuali terpaksa bersusun panjang dan berdiri lama untuk menunggu giliran. Tapi kalau untuk kesenangan lagi pada orang tua, kalau orang emas, ya sihat atau tidak sihat kan, mesti ada satu lorong untuk orang emas dan satu lorong lagi untuk orang muda. Itu ada perubahan. Ini belum ada perubahan betul. Kita tengok. Masih dalam kabut. Seorang lagi penerima, Ambrose Q, 30 tahun dari Mukah berkata, pihak bank perlu menambah baik sistem pengagihan baucer berkenaan. Saya berbaris dari pukul 6.30 pagi macam itulah.
untuk mendapatkan bantuan daripada kerajaan semasa PKP ini. Dan saya berharap juga harap PSN dapat memperhatikan kerja kualiti perkhidmatan kepada kita dari masa ke semasa. Sebelum mengakhiri Buletin UKAS, bersempena menjelangnya bulan Ramadan, orang ramai dinasihatkan untuk terus mematuhi PKP bagi memutuskan rantaian COVID-19. Sekian bersama saya Enes Jonathan Seribu dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada Buletin UKAS edisi petang. Sentiasa patuhi arahan Perintah Kawalan Pergerakan ketika melakukan sebarang pembelian keperluan, terutamanya ketika menjelang Ramadan ini. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.